Yeay, berhasil. Halus banget hasilnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Irfan Fadli. Kali ini gue bingung mau nge-vlog apa, cuma gue mau tutorialkan cara menambal ban. Nih, yang lo butuhin ini nih alat buat membakar bannya. Ini ada karet tambal ban. Ini ada ini yang udah direndam pakai bensin sama korek. Pertama-tama lu harus cari yang bolongnya dulu. Gua cuy tadi udah nyari yang bolongnya di sini. Yang bolongnya udah kita lanjut ke penambalan aja. Oke. Kita gosok dulu pakai gergaji pikir nih biar rata dulu. Tempelin ini, potong dulu guys, gak usah gede-gede, dibentukin guys. Ininya bisa pakai bekas drum. Terus ini lupa gua spiritusnya nih. Caranya dibikin penuh aja. Kita bakar. Terus kita tunggu sampai apinya padam guys. Kalau apinya padam berarti udah matang, oke? Okay? Kita tunggu later. Apinya udah padam, kira-kira 3 menit lah. Ada 3 menit. Udah padam. Kita angkat. Nah, kita lihat hasilnya guys. Kita taruh di air. Yeay, berhasil. Halus banget hasilnya guys. Oke, tutorialnya semoga bermanfaat bagi yang belum tahu aja ya. Kalau yang tahu ya udah sih. Gitu aja, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.